Tangi bola, vai Osmas Yosvaldo, vai pendek lagi diberikan kepada Octavianus Fernando, masih ada peluang dari Fati Eko Utomo, jepret bola terlepas, apa yang terjadi? Ya ampun, upaya kedua LDR shot SLJJ dari seorang Fati Eko Utomo membuat penjaga gawang dari Deden Natsir salah mengantisipasi bola, walaupun hasil tendangan itu membuat tampak Fati mengalami cedera, disambut oleh supporter sedang nonton bersama saat ini, dan kita bisa lihat dalam tayangan ulangnya Bung Bedar. Iya, beberapa menit sebelumnya Fandi juga melakukan tendangan jarak jauh yang tidak on target ya, dan pada kesempatan kali ini tendangannya keras menyusur tanah, sudah bisa ditepis ya oleh M. Natsir, tetapi memang karena bola ini kencang, tepisannya ini justru berbalik dan membuat bola melintir masuk ke gawangnya sendiri. Kekerasan dari kaki kanan, kekuatan dari kaki kanan Fandi.